waktu itu saya dan keluarga ya sedang tidur, ya juga nggak tahu waktu malam itu tidurnya sangat nyenyak sekali. Ya entah disirup atau gimana itu saya nggak tahu. Dan jam 2 itu keponakan saya membangunkan saya, dan waktu itu keponakan saya membangunkan sayanya itu bilangnya sapinya itu lepas. Nah setelah saya bangun baru saya ngecek kandang, ngecek sapi. Nah keponakan saya bilang tadi ada 2 mobil Luxio sama entah apa itu berkeliaran di jalan itu. Saya lihat ada 2 mobil bolak-balik terus di sini. Terus mobilnya satu stop di sini, turunkan orang 5. Terus satu di sana, satu lagi di sana. Terus saya berdiri, yaitu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus 4 orang masuk kandang. Masuk kandang terus saya liatin, saya nggak bisa bicara. Terus orangnya udah pergi, saya pulang bangunin omnya. Terus omnya bangun terus cek kandang, katanya ya katanya lepas itu. Bo, aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.